Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Kementerian Kesehatan meresmikan penggunaan internet berbasis satelit Starlink milik CEO SpaceX Elon Musk untuk sektor kesehatan, khususnya puskesmas-puskesmas di daerah tertinggal di Indonesia. Diketahui saudara, peluncuran internet Starlink ini dilakukan di salah satu puskesmas, yakni Puskesmas Pembantu Sumerta Kelot di Denpasar, Bali, pada hari Minggu 19 Mei 2024 kemarin. Dalam peluncuran tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Nantinya, saudara, ada sebanyak 700 puskesmas dari 10.000 puskesmas yang belum mendapatkan akses internet akan terbantu dengan hadirnya internet Starlink ini. Staf ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan Setiaji menyebut internet Starlink tidak hanya diperuntukkan untuk daerah terluar, tertinggal, dan terdepan saja, tapi seluruh puskesmas yang minim jaringan internet. Di puskesmas ini, kita sudah memetakan dari 10.000 puskesmas, nyata ada kurang lebih 700-an ya, puskesmas yang sama sekali tidak ada internetnya, ataupun aksesnya sangat-sangat buruk. Nah, jadi target awal kita adalah bagaimana menempatkan Starlink ini di daerah-daerah tersebut, ya, khususnya yang tadi 3T. Sebenarnya bukan hanya di daerah yang 3T, tapi ada juga puskesmas yang tidak ada internetnya juga bukan di daerah 3T, seperti di daerah Jawa bagian selatan. Pertama kali kita langsung bekerja sama dengan Starlink untuk melakukan uji coba di berbagai tempat ya, yang tadi tidak ada sama sekali, kemudian yang lemah, dan kemudian mungkin yang sedang, untuk kita lakukan tes penggunaan Starlink tersebut.